Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryanish Official. Sobatku semuanya, malam ini malam Jumat, saya ingin menghadiri sebuah acara yang berada jauh dari tempat saya, yaitu di pegunungan, yang mana untuk menuju lokasi kita harus melewati suatu tempat, yaitu hutan jati di daerah Jatiroto Mentoranadi Wonogiri, yang di sini menurut keterangan daripada warga terkenal angker dengan berbagai penampakan dan juga binatang buasnya seperti harimau dan ular, guys. Rombongan dari teman saya yang naik motor tidak ada yang berani melewati sini, guys, karena di sebelah kanan saya ini sudah jurang yang curam dan di sebelah sana di tengah-tengah hutan jati, ya guys ya. Si ini saya berangkat melewati sini ingin membuktikan kebenaran daripada apa yang dikatakan oleh warga setempat, dan saya berangkat membawa satu mobil dengan dua rekan cewek dan satu rekan cowok. Yo guys, ikuti perjalanan saya malam ini di hutan jati Jatiroto ini sampai selesai. Dan memang benar, guys, namanya juga hutan. Di sini nih tidak ada satupun penerangan yang menerangi jalan di daerah wilayah hutan jati ini, guys. Jadi benar-benar gelap gulita. Namun di sini saya tekankan pada teman-temanku semuanya, bahwasannya tidak akan terjadi apa-apa dan insya Allah kita semua nanti bisa selamat sampai ke tempat tujuan. Ini ada bayangan asap, guys. Asap, nggak tahu asap apa. Udah menghilang, menghalangi jalan kita. Udah, sudah lewat, nggak ada apa-apa, guys. Kita lanjutkan perjalanan. Semoga benar-benar kita nanti aman sampai ke tempat tujuan kita. Hutan jati ini memang benar-benar lumayan panjang, lumayan luas, guys. Dan bukan hanya di malam hari sepi, bahkan di pagi hari maupun siang hari pun jarang orang yang berani melewati tempat ini. Namun di sini kita tetap melanjutkan perjalanan karena ini jalan satu-satunya yang terdekat menuju ke lokasi tempat yang akan kita datangi.
perasaan jalan ini semakin gelap, guys, dan semakin gelap. Padahal dari sini kita sudah bisa melihat ada titik-titik cahaya, dan jauh di sana adalah pemukiman dari warga atau kampung di sana, guys. Namun di sini memang masih sangat gelap. Kita nggak tahu ini masih panjang atau tidak perjalanan di hutan ini. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ikuti terus video saya, guys, sampai nanti kita tiba di kampung sana. Demikian perjalanan saya bersama rekan-rekan saya di malam Jumat ini, yang mana di sini dinyatakan bahwasannya hutan ini angker dan banyak sekali penampakan. Alhamdulillah, sampai kita hampir di ujung jalan, di sana sudah terlihat dan nampak lampu-lampu dari perumahan penduduk. Kita semua diberikan keselamatan, dan doanya nanti jika kembali pulang kita semua juga tidak ada halangan apapun. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye.